Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma'amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, saudaraku sekalian, jamaah kultum online Masjid Kampus Universitas Diponegoro yang saya muliakan, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur biqauli alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga marilah kita senantiasa bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, pada Ramadan kali ini, alhamdulillah kita dijumpakan oleh Allah dalam kondisi dan suasana yang cukup istimewa bagi kita, yaitu dalam kondisi wabah COVID-19. Nah, saudaraku sekalian, dalam kondisi yang seperti ini, kita tentunya melakukan banyak aktivitas dalam koridor social distancing atau physical distancing. Kita tidak bisa banyak berbuat dan kita dianjurkan untuk senantiasa stay at home, dan untuk mengawali marilah kita senantiasa ikuti protap yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Dan saudaraku sekalian, pada kesempatan Kultum online kali ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah yang sangat sederhana, yakni tentang bagaimana kita menghormati dan menghargai majelis ilmu. Rasulullah punya menyampaikan ada 5 perkara. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Ini kalau kita jabarkan bisa panjang sekali, tapi saudaraku sekalian, saya ingin kita memahami hadis yang ringkas ini dengan pendek. Kun aliman, yang pertama, jadilah Anda aliman, orang yang mau mengajarkan, artinya mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kebenaran, hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu Allah, karena ilmu Allah itu sangat luas. Au muta'aliman, atau kita menjadi orang yang mau belajar. Au mustami'an, au mustami'an itu pendengar. Au muhibban, jadi orang yang suka mencintai orang yang belajar atau majelis ilmu. Tetapi yang kelima, wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima, fatahlak, maka kamu akan hancur. Nah, saudara sekalian, pada era COVID-19 ini kita tidak bisa berbuat banyak. Sistem pendidikan yang kita ikuti di lingkungan Universitas Diponegoro ini sekarang menjadi serba tidak bisa kontak secara langsung, tetapi kita melakukan daring atau online. Tetapi dari hadis yang disampaikan ini, kun aliman, jadilah kamu dosennya, jadilah kamu para pengajarnya, jadilah kamu para narasumber, jadilah kamu para da'i, jadilah kamu para mubalik yang menyampaikan wasiat-wasiat Allah dengan baik. Ngajar kalau tidak dilandasi dengan dasar ilmu-ilmunya Allah, kita akan merasa keberatan. Untuk itu pesan khusus pada sejawat dosen, marilah kita ajar dengan berlandaskan ilmu-ilmu Allah.
Jadi mumpung ini periode COVID-19 ini, marilah kita lihat dengan cara pandang yang positif. Bisa jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk mencermati lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau melihat lingkungan kita itu menjadi lebih baik, maka jadilah baik. Tapi kalau kita melihatnya dalam kacamata yang jelek, maka jadilah sesuatu yang jelek. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tetapi itu kaitannya dengan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan mindset, sama halnya. Kalau kita berpikir positif, kejadian COVID-19 ini, maka jadilah kita orang yang positive thinker. Tapi kalau kita menganggap COVID-19 itu sebagai satu hal yang negatif, maka jadilah kita orang yang negative thinker. Nah, untuk itu, marilah kita jadi dosen yang positive thinker. Mengajarkan hal-hal yang baik pada anak didik kita, mahasiswa kita, dengan ilmu-ilmu yang penuh dengan hikmah. Demikian juga yang kedua, au muta'alliman, jadilah kita sekalian orang yang mau belajar. Menjadi mahasiswa itu adalah orang yang belajar, muta'alliman. Menjadi orang yang mau menggali ilmu Allah yang sedemikian luas sekali. Saudaraku sekalian, dua hal pasangan antara dosen dan mahasiswa, guru dan murid, itu menjadi satu hal yang diutamakan oleh Allah, oleh Rasulullah, terkait dengan urusan majelis ilmu. Demikian juga tatkala kita mau mendengarkan. Nah ini, mumpung kondisi sekarang ini eranya banyak menggunakan media atau media sosial. Biasanya kita mendengarkan kuliah, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah. Itu kita bisa langsung bertatap muka. Kondisi lingkungan juga akan mempengaruhi kita di dalam menerima informasi ataupun ilmu yang disampaikan. Maka dari itu, mumpung kita berada pada kondisi COVID ini, kita positive thinking, sempatkan waktu untuk mendengarkan ilmu-ilmu Allah yang disampaikan oleh bermacam narasumber, termasuk di lingkungan kita ini. Mari kita dengarkan. Misalkan pemerintah memberikan protap kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Mari kita dengarkan. Kita ikuti. Meskipun sederhana, saudaraku sekalian. Hadis yang keempat terkait dengan urusan ilmu atau majelis ilmu itu meminta kita untuk menjadi golongan orang yang kun muhibban. Jadilah Anda orang yang mencintai. Mencintai siapa? Mencintai orang yang mengajarkan, mencintai orang yang belajar, mencintai orang yang mau mendengarkan di dalam majelis ilmu. Mencintai itu aja itu sudah menjadi satu penghargaan oleh Rasulullah. Sehingga betapa besar perhatian Rasulullah terhadap majelis ilmu itu sangat tidak terhingga. Sehingga pesan beliau yang terakhir, wala takun khamisan fatahlak. Jangan kamu berada di luar yang keempat tadi. Jangan kamu menjadi orang yang kelima, yaitu apa? Orang yang tidak mau menjadi aliman, tidak mau menjadi muta'aliman, tidak mau menjadi mustamian, tidak mau menjadi muhibban, tidak mau menjadi orang yang mau menularkan ilmunya. Orang tua bisa menularkan ilmunya. Kakak bisa menularkan ilmunya pada adik-adik dan sebagainya. Au muta'alliman, orang yang kedua itu orang yang mau pembelajar, baik formal maupun non formal. Au mustami'an, mau mendengarkan, orang yang sudah belajar ceritanya seperti apa, majelis ilmu seperti apa. Sekarang kita bisa mendengarkan di televisi, bisa mendengarkan lewat internet, medsos dan sebagainya. Itu termasuk kategori mustami'an. Au muhibban, pencinta, orang-orang yang suka dengan ilmu-ilmu Allah. Dan yang kelima, mari kita tinggalkan golongan yang kelima. Wala takun khamisan, orang yang tidak mempedulikan pengajar, anak didik, orang yang mendengarkan, dan orang yang pecinta ilmu-ilmu Allah. Fatahlak,
maka kalian akan mengalami kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, marilah kita sama-sama berdoa, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari ilmu Allah, meskipun dalam kondisi COVID-19 yang sedemikian rupa ini. Gunakanlah waktu kita sebaik mungkin untuk senantiasa bisa menerima ilmu-ilmu Allah, sehingga kita menjadi lebih cerah lagi dalam menghadapi fenomena alam, menghadapi ilmu Allah yang diajarkan secara tidak tertulis. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.